Itu registrasi berakhir. Terus? Ya aku bingung. Saldo OVO aku kosong. Mau top up, offline. Jadi aku bingung harus kayak gimana registrasinya. Andri, Andri. Masa kayak gitu aja kamu bingung sih? Sini, aku kasih tahu caranya. Jadi, registrasi itu gak mesti pakai OVO. Kita juga bisa menggunakan jurnal ID. Pertama, buka aplikasi Gmail kamu, lalu buka pesan Gmail dari layanan keuangan mahasiswa. Setelah itu, klik bayar online sekarang. Setelah itu, akan muncul jumlah tagihan pembayaran. Lalu, pilih metode pembayaran dengan bank transfer. Lalu, pilih bank yang tersedia. Kemudian, lakukan pembayaran ke nomor rekening yang tertera. Setelah melakukan pembayaran ke nomor rekening yang tertera, maka faktur pembayaran akan otomatis berubah status menjadi lunas. Nah, jadi tinggal kayak gitu. Kamu gak perlu datang ke kampus atau top up saldo OVO kamu dulu. Gampang kan? Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Nih. Makan yuk. Yuk.